Sinaga dibayangkannya satu pemain belakang dari Swansea FC. Masih Muhammad Sinaga bekerja sama dengan Anggi kali ini. Oh, tak ada Sinaga. Masih Anggi terjatuh dan kali nyalarkan yang nomor 20 Anggi. Sang spesialis bola tenang bola kali ini bagi persaudaraan FC masih menantikan ambilan yang aja. FC seperti apa yang akan dilakukan? Lakukan tendangan. Rajin menjauh. Hampir saja. Perjanjian pemain dari Pak Westwood FC. Keluar Yasir nomor 11 dikatikan Belo nomor punggung 8. Perjanjian pemain pertama yang juga dilakukan dari manajer tim Westwood FC dengan memasukkan tampilan baru kali ini Yasir. Salah satu pemain yang didatangkan langsung dari masih umpan 1-2. Begitu cantik sebelum bola pertama tadi dari Yasir. Ada coba dalam kotak penalti cukup berbahaya. Namun lebih dekat kali ini bola dimenukkan penjara gawang dari Persada FC. Tiga aman kembali gawang dikawal oleh Ipet. Kali ini penjara gawang dari Persada ambil alih serangan kembali. Para pemain dari Persada FC ada dua masing yang tunggu berduel dia. Namun kali ini belum mampu melewati pemain belakang dari Westwood FC. Dua masing ada. Lempar ke dalam kejuangan ini di sektor pertahanan bagi White Swap bagi Persada FC. Kembali mencoba dari Marco dari Wacan Yasi. Kembali sah memainkan nomor 8 ada Peno. Bekerja pada kiri kaki ini. Tengah ada kasih yang ada 7. Dua mencari pekan. Umpan salah umpan sudah kasihan. Begitu jeli kali ini para pemain dari Wacan Yasi. Namun apa mau dikata terhadap offset yang begitu maksimal ditunjukkan para pemain dari Persada Yasi. Kembali masih harus sedikit bersabar nampaknya para pemain dari Western FC untuk menggadangkan kedudukan sejauh ini. Sementara untuk kita saksikan, tidak mau kompromi nampaknya pemain dengan nomor 2 dari Western FC Arif. Dengan membuang bola begitu saja. Sektor pertahanan mereka sendiri dan hanya lempar-lempar ke dalam bagi Persada FC. Tarulo kali ini lakukan kepada Anto yang dilusuh. Coba bagi Anto melepaskan diri. Coba mencari menangani utangkan di sini Anto. Sedikit terlambat yang mengantarkan bola ke dalam kotak penalti. Beruntung kali ini masih dikuasai bola para pemain dari Persada FC. Taruno angkat bila bola kita ini lemah saja. Dua kali ini datangnya bola di sektor pertahanan bagi Persada FC. Bola masih terguling di sana, kita saksikan terjadi perebutan bola nomor 20 kali ini begitu tenang menguasai bola. Anggi tadi pemain yang akan memperkuat Sriwijaya FC yang akan bermain bagi Persada FC. Anggi pemain yang bernomor 22 bermain di bawah dan menandatangani kontrak baru bersama tim Persada FC. Kembali serangan di bawah cukup baik, kita saksikan menyambut sedikit saja perjanjian pemain dari Persada FC. Keluar Toto nomor 29 digantikan Chen nomor 26. Pergantian pemain yang kesekian kali ini telah dilakukan manajer tim dari Persada FC. Memasukkan asal pemain muda Chen dari Indonesia Sejak. Persada FC melakukan serangan melalui sektor sayap sebelah kanan. Bekerjasama dari nomor 15 ada Awil. Sektor tengah kali ini salah pengertian di sana. Dicuri bola tidak kemarin pemain dari Persada FC. Kita saksikan cepat lakukan. Masih kaget. Utak kasih kena bekerjasama dengan Irfan yang senyap. Sedikit lemah. Pasing yang dilakukan Kasyar tadi jatuh bukan satu pelanggaran umpan 1-2 atau Runa kali ini kuasai kepada Sen. Sekuat bola pertama kali ini bagi Sen, kita saksikan yang langsung mendapatkan pengawalan begitu. Berapa kali ini kita saksikan kembali bola dikuasai sepenuhnya diganti para pemain dari Persada FC. Salah pengertian di sana. Begitu disiplin kita saksikan pemain nomor 2 pemain bertahan dari Westwood FC tadi Arif sangat begitu sulit ditembus di bantai depan para pemain dari Persada FC yang kembali kuasai bola. Kita saksikan ada Aziz bekerja sama dengan nomor 15 kali ini. Aziz
kembali. Anggi kembali. Pada nomor 17 dari 57. Kalau pengertian secara masih pakai kuda sinaga. Dia lakukan tendangan poli namun tahun bola yang kurang tepat kali ini. Akhirnya serangan baru kali ini yang dilakukan oleh pemain Western Asia. Lalu sektor saya sebagai diri saya lewat kali ini berhasil kali ini. Lewati satu pemain bekerjasama balik. Kaca lepas ya tendangan mendatar. Namun masih kali ini tendangan yang masih lemah. Menyamping di sebelah gawang yang dikawal oleh penjaga gawang ikut dari Persada Asia. Belum mampu mengadakan kedudukan hingga sejauh ini. Para pemain dari White Swan FC. Kembali bagi Persada, membangun serangan yang harus kembali sedikit tersahabat nampaknya. Masing-masing yang kurang tepat dan sering terjadi salah komunikasi antar pemain yang ingin tunjukkan dari para pemain Persada yang kembali ke asal kolam. Suhaimah Sinane sedikit terlambat tadi. Menguasai si mulut muda sehingga kembali kolam menguasai para pemain dari Western FC. Ada penolongan dituju kali ini. Diamankan saja bola. Lalu tandukan kepala yang dilakukan pembukaan dari Persada FC. Lainkan kembali tenaga asing dengan sekian kalinya bagi Westman FC. Sangat menekan tentunya dari tim-tim Westman ini Bung Sandra. Baris satu pula dijawab melalui Hedi kepala namun kali ini lebih tepat. Apabila bola yang dilakukan penjaga gawang Imut dan apakah ini salah satu pemain dari Westman FC terjatuh. Ya nampak kali ini mengeram kesakitan memegangi sisi perut. Apakah yang terjadi? Apa kurang jelas dari mata bayangan ulang pun kita saksikan. Coba kali ini aku akan tendang hasil dan oh benar saja pun kita saksikan. Nampak kali ini siku dari pemain depan dari Wajan RZ mengenai perutnya sendiri kali ini. Namanya penuh yang mengalami cedera dari dan mampu melanjutkan pertandingan. Di pertandingan yang begitu memukau tentunya di pertandingan sore ini. Dan tentunya Bung pertandingan sejauh ini, laga yang patut kita berikan predikat laga big match sejauh ini Bung tentunya. Pertandingan Persada berhadapan dengan Western FC. Benar sekali Bung Sandra, pendatang baru dan juga ex-jawara tentunya di turnamen sebelumnya dari bulan kami ini. Cukup seru tentunya di babak yang pertama ini. Jual beli serangan dari kedua tim sangat-sangat memanjakan kita semuanya Bung Sandra. Kembali ke bangsa saksikan Persada FC yang terus memberikan serangan. Kalau masih belum mampu merubah kedudukan hingga sejauh ini. Kembali kuasai bola di sektor pertahanan sendiri. Wang Xiao di depan. Pada nomor 12 dari pasukan Nawawi. Kembali kali ini Western FC ada nomor 9. Kuasai bola kali ini turun nampaknya. Lebar ke dalam di sektor pertahanan sendiri bagi Persada FC. Pada Taruno kali ini. Pergantian pemain dari Persada FC keluar Nawawi nomor punggung 12 digantikan Jejet nomor punggung 8. Ketika pemain muda memiliki postur tubuh yang begitu ideal kali sebagai pemain tengah Jejet dimasukkan yang diharapkan dunia memberikan kontribusi di ketepi gawang pemain dari Persada FC. Sementara itu kita saksikan Irfan yang terus begitu mengancam di sektor sebelah sayap kanan kali ini. Di sektor serangan para pemain dari Westland FC yang cukup merepotkan di bagian pertahanan belakang bagi para pemain Persada FC. Ada Rony angka jauh depan maksudnya kepada penuh terlalu keras datangnya umpan kali ini. Kembali kuasai bola lalu menjaga Persada FC angka jauh ke depan. Lebih gel diadarkan yang dituju kali ini. Masih Persada FC mendapat serangan hingga sejauh ini. Buang saja bola kurang maksimal. Ada Irfan yang dituju kali ini. Kita saksikan bakatnya sama dengan Tutun Van Kuyen. Salah satu pemain yang didatangkan langsung dari Vietnam kali ini kita saksikan. Tutun Van Kuyen. Pemain berketurunan Vietnam Super Shot. Kembali bermain bagi Westland FC. Atau banyak petik. Coba kembali bagi Westland FC. Ada Tutun Van Kuyen. Mencoba melihat pergerakan teman kali ini.
Oleh Bersandra, luar biasa tentunya pendatang baru yang satu ini dari kawasan Sukorjo, yakni Weswan, mencoba unggul di babak yang pertama ini dengan keunggulan 1-0 Bersandra. Dan kembali terus mencoba, kali ini kita saksikan para pemain dari Bersandra Osim, lalu nomor 6. Kita saksikan Zen, bekerja sama dengan satu pemain baru, Jajet, akan saat depan melebar cukup baik, kali ini Jajet memberikan umpan, bekerja sama dengan sayap sebelah kanan, namun kali ini, lebih dulu terjadi pelanggaran di sana. Saat tendangannya begitu keras, namun kurang. Lakukan sudah angkat jauh ke depan, jatuh di kaki para pemain dari Persada Asing kali ini. Coba mencuri bola para pemain dari Wasya. Kali saling berebut bola kali kedua pemain dari masing-masing tim Persada Asing di sektor tengah. Ada nomor 15, Awung. Angkat jauh ke depan, masih memberikan kepada Suhel, masih angkat tengah-tengah tim. Namun terlambat bagi Suhel. Untuk mengambil alih serangan para pemain dari Persada Asing, cepat lakukan. Lempar ke dalam, masih ada Awung. Begitu sama kali ini, Roni yang menuju. Tersatu, bukan suatu pelanggaran kali ini. Selesai sepenuhnya para pemain dari Wetsuan. Tangkap tentung kali ini, angkat jauh ke depan, siapa yang menuju kepada nomor 10. Ada Fahrud. Masih terlalu sulit kali ini bagi Fahrud. Melewati hadangan atau pengawalan para pemain dari Persada Asing. Lempar ke dalam kali ini sektor tengah sendiri atau berada di sektor tengah lapangan. Lakukan sudah para pemain dari Wetsuan FC. Terlepas kembali penguasaan bola yang dilakukan oleh kedua tim masing-masing yang bertanding. Masih Wetsuan ke belakang kali ini kepada nomor 2. Ada yang begitu menyerang, kita saksikan luar biasa. Benar-benar salah satu pemain yang begitu flamboyan. Di barisan belakang para pemain dari Wetsuan FC, Arif yang begitu disiplin tentunya menjaga barisan pertahanan belakang bagi Wetsuan FC yang hingga sejauh ini pun kembali harus saya ucapkan masih sangat sulit dilakukan untuk para pemain Persada. Benar sekali Bersandra, luar biasa tentunya perjuangan dari anak-anak Wetsuan ini. Di babak yang pertama cukup spartan dengan keunggulan 1-0 ya Bersandra. Nah, kembali bola harus keluar lapangan dan hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Persada FC. Di sektor pertahanan bagi Wetsuan, lakukan kali ini. Siapa ya, yang tuju kali ini nampak tidak ada rekan Indra. Lakukan sudah kali ini. Coba kali ini dari Wetsuan bekerja sama dengan temannya dari Garut. Ada nomor 7 kali ini. Karingin Cepno deh. Coba masih dihalau kali ini dari garis belakang Persada FC. Balik gagal di garisan tengah dari anak-anak Wetsuan. Coba kali ini patah dari anak-anak Persada. Lalu nomor 15 kali ini dari Persada FC. Sedangkan Awe kali ini menjadi ada siapa di sana. Kembali gagal. Dibuat secara cepat oleh dari Persada FC. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? Terjadi duel kali ini antara penjaga gawang dan juga para pemain dari Persada. Hingga kali ini terjadilah pelanggaran kesekian kalinya untuk anak-anak yang ini nomor 4 segala pengguna masuk menggantikan saudara Eki nomor 2 kali ini. Kembali kali ini mencoba dari anak-anak Persada FC menguji penyerangan kali ini, mencoba lakukan sambut bersih. Apa yang terjadi, masih mencoba Abu masih belum keluar kali ini. Nomor dan pergantian pemain dari Persada FC. Luar nomor 2 saudara Eki dan masuk saudara Pendi nomor 4. Ini data rahasia kali ini. Saudara Pendi nomor 4 menambah daya gedor tentunya. Masih ketertinggalan 1-0 kali ini. Dari Wetsuan ada nomor 8 kali ini mencoba sendirian ya di sana. Masih mencoba nomor 8. Saudara penuh bekerja sama kali ini. Aduh. Nomor 11 masih mencoba nomor 14 Jihan. Masih mencoba Jihan lakukan proses.
ditangkap saja dengan tenang oleh saudara Ibut. Sang penjaga gawang dari Persadu Ali masih mencoba dari arena Persadu lakukan serangan tepat pada nomor 17 kali ini saudara Alam masih mencoba kalau mau tangkap bisikun sudah dilakukan sudah tolak kali ini apa yang terjadi nampaknya bola keluar lapangan dan menghasilkan tendangan pojok saja luar biasa pencerang di awal babak yang kedua ini Persatu melancarkan gencaran serangan yang cukup bertubi-tubi begitu menyinyal kali ini kita saksikan gol di awal-awal pertandingan kedua mengisi agak kehilangan para pemain dari Persatu FC melalui hasil duka ini kita akan tinggal masih mencoba tentunya heading dari barisan belakang anak-anak Persatu tadi masih terbentur rekan atau lah dari anak-anak Westwood kembali mencoba dan inilah yang harus dilakukan para pemain dari Persatu FC dimana bila saya ingat salah satu pepatah dari Thailand Bung yang saat itu pernah diisikan salah satu pemain dari Thailand yang bernama Mat Prapatan kepada saya yang memiliki pepatah lemahap untuk pemain kepesawaan yang artinya penyerangan terbaik adalah pertahanan yang paling bagus luar biasa Zabra dasar anda langsung dari kawasan Petrapet tadi Zabra masih mencoba kali ini dari anak-anak Persatu nomor 26 melengkul dia sekarang masih mencoba sendirian kembali gagal luar biasa saudara-saudara pertandingan yang tiba kedua ini Persatu sedikit mencengat karena mengingat masih tertinggal 1-0 dari anak-anak Westwood atau banyak putih dari Superjo masih mencoba kali ini mengepur terus ada siapa kali ini pemain baru saudara Penti nomor 4 akan melakukan lemparan ke dalam saja kembali duel terjadi ada siapa di sana masih Persatu sayang sekali gagal ada siapa di sana mencoba Roni nomor 16 saat stopper tangguh dari Persatu ini kembali mencoba bekerja sama dengan rekannya Ota tapi salah pengertian masih bisa dilindungi dari nomor 13 dari Persatu FC ini saudara Audi masih mencoba bekerja sama dengan nomor 5 Tarno kembali gagal ada siapa di sana kembali ada Pet masih mencoba kembali gagal ada nomor 7 kembali ada saudara Penuh masih mencoba sayang sekali saudara-saudara pergantian pemain dari Westland yakni saudara Taruk nomor 10 digantikan oleh saudara Lukman nomor 13 hal ini mengingat dari anak-anak dengan mengganti salah satu pemain atau stamina baru tentunya apa hal ini dilakukan sudah kembali apa yang terjadi sebuah bersih dari anak-anak Westland masih amankan saja kembali ada nomor 9 kali ini dari Westland saudara Tutun yang langsung datang dari Thailand tentunya kembali mencoba Tutun kali ini apa yang terjadi sedikit di TP sehingga Tutun kali ini jelubuk begitu berbahaya bang satu pemain dari Westland FC kali ini Tutun Van Ruyen yang memiliki kontribusi begitu baik di lini tengah para pemain dari Westland FC yang mengantarkan bola ke sebelah kiri, kanan maupun depan para pemain dari Westland luar biasa lakukan Tutun tendangan kanan bola kali ini dilakukan sudah pemain dari naturalisasi dari Thailand ini baru saja melakukan tendangan kurang pas dong agar disingkat menjadi TKP luar biasa bu TKP atau tendangan kurang tepat bu kembali mencoba kali ini kita panggil seluruh ada Sube sang El Capitano kembali mencoba banyak Sube dan bergantian kembali dari Persatu FC luar saudara Taruna nomor 5 masuk saudara Robek nomor 7 diganti beberapa pemainnya kali ini di babak yang kedua ini guna menambah daya serang atau daya legit yang cukup bagus tentunya saudara Taruna kali ini sudah kehabisan bensin sehingga oleh manajer tim dari tim Persatu dikeluarkan saja kembali mencoba ada siapa di sana banyak tegangan nomor punggung 20
saudara Alwi tadi masih melebar dari lawak saudara Eno. Benar sekali, kita saksikan baru saja tendangan bebas yang dilakukan Anggi dari Persada FC yang menurut saya masih jauh dari sasaran atau keras berbahaya melenceng arah, akan disingkat menjadi kebaya merah. Luar biasa kebaya merah. Hampir-hampir saja Bung Suhaiman sebagai masih belum dinaungi BMI Fortune, hanya dinaungi BMI Persebo. Benar jadi menjadikan bayangan balik keterlambat tepinya bagi Suhaiman Sunaga akan mengeplaskan bola ke gawang yang dikawal oleh Eno. Namun apa mau dicatatkan, begitu peluangnya cukup baik, tidak mampu dimaksimalkan di bagian depan para pemain dari Persadu. Luar biasa Bung Ali ini di babak kedua, di menit-menit pertengahan babak kedua ini Bung Persadu masih mencoba menyamakan kedudukan tentunya Bung, karena sudah tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Kembali ke arena pertandingan sangat kuat dan Sukorjo jadi kuda hitam kali ini sore hari ini, di mana tentunya Persatu Bung yang kita tahu pernah mencicipi gelaran juara atau turnamen bulan bintang yang sebelumnya dengan nama-nama kondangnya, yakni ada Wahyu Sukoseto dan juga Wadi Eko Utama. Kembali bertambah Persatu kembali gagal di barisan pertahanan benar-benar begitu sulit bagi barisan pertahanan para pemain dari Persado untuk menembus pertahanan tampil maksimal atau tertamat yang dilakukan para pemain dari Batsuan FC. Benar sekali Musandra, luar biasa tentunya pertahanan atau tertamat dari Musandra. Kembali masih mencoba anak-anak Persado dengan gencar kali ini mencoba serangan, masih mencoba otomatis di sana, ada siapa yang dituju, ada Andi pemain cukup ngeyel tentunya nomor 15 ataukah sebuah Audi tadi, masih mencoba, masih belum berubah skor tentunya, masih keunggulan untuk anak-anak banyak putih atau anak-anak Westwood. Kembali dilakukan sudah lempar ke sektor sebelah utara dari Stadion Gulak, ini ada Westwood kembali gagal nomor 20 gagal dan mereka busan medali ini. Nah saya sudah saksikan salah satu pemainnya begitu ngeyel dari Westwood FC, dan ini kita saksikan Irfan pemain yang memiliki postur tubuh dengan salah satu pemain langsung Indonesia yaitu Tugio Hobo. Kita saksikan luar biasa Bung kali ini terkena PKK Bung namanya saudara Irfan, dan kembali gagal Bung anak-anak dari Persado ini, sehingga sedikit menggemeskan tentunya serangan bertubi-tubi masih belum mendapatkan hasil Bung. Benar-benar kali ini Semarang Majapahit Bung terus menyerang tapi gol masih sulit bagi Persado FC. Luar biasa tentunya pertandingan big match di sore hari ini. Karena Westwood dan juga Persado lakukan sudah dari anak-anak Westwood, kembali Tugio tadi atau Irfan kali ini yang sudah mendapatkan kartu kuning. Coba ada penol kembali otomatik, luar biasa kali ini. Coba ada Irfan gagal kali ini dibarkan, dan coba ada penol mengurus serangan kali ini dari anak-anak Persado lagi. Westwood kali ini mencoba, ada siapa di dalam tapi sayang komunikasi yang kurang cermat kali ini sehingga terjadilah offsetting nampaknya. Kali diulang kali ini ada Roni kali ini lemparkan saja ke sektor sebelah kanan, sayang sekali masih mencoba sapu bersih dari barisan belakang anak Persado FC tentunya, masih mencoba ada siapa di sana, saudara penuh kembali penuh nomor 8 berkesan sama dengan rekannya. Sayang sekali saudara-saudara, umpan yang terlalu kencang sehingga tidak bisa di jaga oleh rekannya dari Westman. Kali ini mencoba ada saudara siapa di sana, cepat kali ini saudara Awe bekerja sama, ada Suhe kali ini mencoba bekerja sama, masih mencoba apa nanti saudara Awe berjalan kembali gagal kata di barisan belakang dari anak-anak Westman, masih mencoba dengan ngeyel anak-anak Besado biasa tentunya Besado. Kita saksikan dulu serangan demi serangan yang dilakukan para pemain dari Persado FC yang apa hingga sejauh ini masih belum menemukan posisi yang pas tentunya, di mana efektivitas serangan tanpa penyelesaian atau disingkat menjadi estafet
yang masih sejauh ini belum menemukan hasil, Bu. Benar sekali, Bung Chandra. Luar biasa tentunya kembali dari Persatu FC bersama kerjasama dengan Cek. Ada siapa salah pengertian di sana? Kembali dari Westwood kali ini mencoba otak bisa nomor 13 kali ini. Dan kembali gagal atau pelanggaran tentunya dari barisan belakang anak-anak Persatu FC ini. Coba kali ini saudara Hacer nomor 4 atau Kukrot kali ini. Sang pelaku tangguh, Kubron akan mencoba keberuntungannya tentunya di dalam tekanan bebas atau free kick kali ini. Siapakah yang akan dituju? 2, 3, 4, 5 pemain dari Westwood kali ini sudah berkumpul di kiri barisan pertahanan bersatu. Lakukan sudah sendiri. Ada siapa satu tepisan dari Ijun atau Ipun tadi masih berhasil. Itu luar biasa peluang yang didapat para pemain dari Westwood baru saja tadi, Bung. Namun ketigapan penjaga gawang dari Persada Asin juga layak diacungi jempol. Lakukan juga ada di belakang kembali. Luar biasa. 2-0. Seperti yang saya katakan tadi, Bung, salah satu pemain dari Western FC, Tutun Kankuyen, yang memiliki kontribusi begitu bagus di lini tengah, yang ini menunjukkan kelasnya sebagai pemain impor yang diboyong para pemain manajer tim dari Western FC, yang kembali mampu menambah keunggulan bagi Swan FC 2-0. Benar sekali, Bung Sandra, luar biasa, itulah ganjaran tentunya dari barisan belakang anak-anak bersatu, yang sedikit lengah tentunya di akhir-akhir gawang yang kedua ini, sehingga jadilah bobol kembali yang kedua kali ada di anak-anak, bukan lemparan ke dalam saja. Ada siapa di sana mencoba masih Suhe, apakah Tiksi Gulit Butar melakukan crossing, pendek dibuat cukup pertahanan tampil maksimal dengan atau pertama yang ditunjukkan pemain bertahan dari Westwood FC yang begitu masih sangat sulit tentunya bagi Persada untuk menembus pertahanan mereka. Luar biasa kali ini mencoba saudara Pakau. Cukup sekarang tentunya masih ada siapa di sana sih kembali gagal. Ada penolongan ini juga yang juga dengan dari Bayang Putih kembali mencoba berjuang. Ada Roni masih amanlah barisan belakang dari anak-anak Persatu FC ini mencoba nomor 7 Tugio Irfan nampaknya yang sudah terkena kartu kuning tadi. Coba lakukan juga ada Cesek kali ini bekerja sama dengan rekannya nomor 15 kembali lakukan dari Persada FC kembali gagal diserobot oleh nomor 3. Kali ini sangat jauh mundur ke belakang Suhe Matsunaga. Coba abang ambil lagi kali ini kembali bekerja sama dengan teman-temannya Suhe. Cukup enjoy kali ini saat pengertian ada Suhe kembali ada waktu tas pendetak cepat dilakukan kembali saudara Pendi masih mencoba lakukan keluaran bekerja sama dengan rekannya kembali saat pengertian Pendi saudara-saudara. Kembali gagal kali mencoba Westwood menyisir di sektor penyerang dari anak-anak Westwood lalu berkali-kali gagal. Ada Rodi mampu menetralisir pertahanan dia tentunya 20 kali bekerja sama dengan rekannya. Ada siapa di sana kembali gagal barisan belakang anak-anak Westwood. Ada nomor 9 kali yang sudah mencoba Westwood yang itu. Bel. Dan berhentian pemain keluar dari Westwood. Ya saudara penonton bisa bagi juga masuk di babak yang pertama tadi kali ini dikeluarkan oleh manajer tim dari anak-anak Westwood ini menggantikan pemain baru yang cukup menersik saudara Pulir. Apakah ini strategi jitu tentunya dari anak-anak Westwood supaya tetap menjaga keunggulannya yakni 2-0. Masih kita belum tahu, kita coba lihat saja ke arena pertandingan nomor 12 tadi. Saudara Munir memberikan 1-2 dilakukan sudah nomor 15 dan bersama-sama sempat terkendali kali ini mencoba nomor 15 masih ada di bawah yang lalu gagal di barisan belakang dari anak-anak Westwood tentunya saudara-saudara. Dan sayang sekali, luar biasa tentunya
tempuran dari anak-anak bersatu ini. Tapi masih apa tentunya barisan belakang dari anak-anak Wetson. Dan satu tackling tentunya dari anak-anak Wetson ini. Sehingga terjadilah tendangan bebas kali ini yang kesekian kalinya. Cukup ideal bu dari barisan pertahanan dari anak-anak Wetson tentunya Bu Satra. Dan satu kesempatan kali ini dapat para pemain dari Persado kali setting kenaan mereka. Apakah para pemain Persado kali ini itu mengejar ketertinggalan mereka? Ya saat ini tertinggal 0-2 atas lawannya Wetson FC. Ya masih kita nantikan Bung Andri. Lakukan juga Andri dan berhubungan. Siap yang ditunggu! 1-2-3-4 lawas semuanya dari tinggal anak-anak Persado. Sayang keribu sayang tentunya kesempatan emas. Luang manis tentunya barusan. Sehingga sayang sekali terlalu melebar tentunya umpan dari Andri. Daya-daya menceroboh sehingga terjadilah tekanan gawang saja dari anak-anak Wetson. Atau banyak putih kali ini lakukan sudah. Yang dituju kali ini sampai cetak gol pemain kedua ini. Sudah lama jika cukup tegas tentunya di pertandingan sore hari ini. Masih menjaga keperawanan gawangnya tentunya. Saya pertandingan sore hari ini. Pertandingan yang begitu banyak terjadi dua jenis serangan dari kedua masing-masing tim. Bagaimana kali ini berapa? Bukan bu, menurut informasi yang saya dapat, salah satu pemain dari Persado FC yaitu Suhemat Sunaga yang pernah bermain dan berlatih di Akademi Rans United Pajaran bu. Benar sekali Bung Cendra, luar biasa tentunya. Kembali ke arena pertandingan ada siapa di dalam nomor punggung 13 dari Persado FC. Kembali gagal. Cukup tembok tebal lumayan kali ini Persado mengalami kebuntuan di barisan belakang anak-anak Wetwa tentunya. Serangan bertubi-tubi bagi patah dan patah tentunya. Kembali kita lihat daya juang dari anak Persado juga kita apresiasi dengan dua jempol Nusantara sampai sejauh ini. Tidak kenal menyerah meskipun kalah 2-0 tentunya. Kembali apa yang terjadi saudara Andi mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya terjadilah pelanggaran untuk anak-anak Persado. Kali ini anak-anak Wetwan sangat mencoba tendangan bebas saja. Jauh dari barisan pertahanan anak-anak Persado ini. Coba siapa di sana saudara Kacer kan? Lakukan sudah cukup Kacer kencang kali ini. Masih mencoba dari anak Wetwan. Ini dengan tenang aman. Wow! Satu skill memutar seperti Yasin sini dan sidat punya beberapa dari anak-anak Wetwan ini luar biasa. Motivasi yang cukup tinggi yang mengingat sudah keunggulan 2-0 tentunya kali ini. Dan kembali gagal Bung Satra. Penjaga gawang yang cukup tegas, sigap tentunya. Saudara Edo kali ini mencoba kali ini berdua lada cek-cek. Bekerja sama dengan rekannya kali ini ada Suhe nomor 10 kali ini mencoba. Tidak ada rekan. Mencoba kembali 1-2. Siapa yang dituju ada rekannya kembali. Patah dari barisan belakang anak-anak Wetwan kali ini. Mencoba pemain baru saudara Kalem. Bekerja kali ini sama dengan saudara Kalem Suhe. Masih kembali duel terjadi di lapangan tengah. Kembali bersatu masih mencoba berdiri sendiri saudara. Ada siapa di sana Kalem. Mencoba otak-atik bekerja sama dengan rekannya nomor 2 tadi. Kembali Kalem lakukan sudah ada siapa. Kembali nomor 2. Satu tendangan memiliki sasaran yang pas yang dilakukan pemain nomor 6 dari Persada FC tadi. Itu peluang yang menganga mata buka. Namun apa mau dikata kali ini timing bola yang kurang tepat dilakukan sehingga bola jauh dari sasaran yang diharapkan para pemain dari Persada FC. Benar-benar luar biasa Bung Sandra di akhir babak yang kedua ini. Gempuran-gempuran atraksi atau akrobatik dari anak-anak Persado ini masih belum bisa menghasilkan gol tentunya. Balik pelanggaran dari anak Persado dan ada para pemain dari Wetwan atau banyak putih dari Korco kali ini. Coba saudara Kacer, balak pintu yang mengingatkan saya cukup kuat tentunya seperti Paulo Maldini Bung Sandra. Luar biasa, kaki kiri kali ini sudah dilakukan ada siapa? Jika mau tentunya kami informasikan kepada para penonton pecinta gelaran atau berada belakang 2023. Dan jangan sampai anda lewatkan tentunya di pertandingan besok sore. Pertandingan yang tidak kalah seru, pertandingan memukau, pertandingan timnas kembali tersaji di hadapan kita semua. Untuk besok sore, di mana tim yang akan bertanding yaitu Serentak FC.
Persi dari Pasuruan berhadapan dengan MPFC Sukorjo. Sekali lagi dua pertandingan untuk besok sore anda boleh saksikan di Bulan FC Arena. Pertandingan yang mempertemukan serempak FC dari Pasuruan berhadapan dengan MPFC Sukorjo. Kembali untuk anda Bung Agro. Apa yang terjadi kali ini? Dan perangkat terlebih dahulu. Ini masih mencoba dari area Westwood FC ini. Masih mencoba ada Kacer Maldini tentunya. Di 12 kali ini di barisan pertahanan dari anak-anak Westwood. Kembali masih mencoba bekerja sama dari anak-anak Persada. Kembali Nusyatra gagal. Sedikit terburu-buru kita saksikan dalam melakukan serangan para pemain dari Persada. Di menit-menit akhir pertandingan babak kedua yang kita saksikan kembali umpan-umpan yang kurang akurat ditunjukkan para pemain dari Persada. Luar biasa tentunya kembali kali ini saudara Cipsu, sang striker gacor dari anak-anak Westwood ini. Masih mencoba, salah pengertian tentunya ada CZ kali ini masih mencoba di paresing tinggi tentunya. Kembali pelanggaran untuk anak-anak Westwood tentunya. Ini tempatnya saudara Cipsu menjadi pemongok dari barisan belakang dan juga tengah dari anak-anak Persada. Tidak sedikit gas jalan yang cukup enjoy dilakukan dari anak-anak Persada. Pendek langkah juga terhadap para pemain Westwood nomor 5 kali ini saudara Cipsu. Masih mencoba bekerja sama ada siapa di sana. Kembali kali ini serangan atau lempar ke dalam akan dilakukan ke Westwood. Tanya kebetulan kali ini Bali Siput bekerja sama dengan rekannya coba sudah kali dia gol yang menguntungkan dari anak-anak Gajah Kote atau Westwood. 2-0 di sana keunggulan dari anak-anak Sukorjo atau Westwood ini. Masih enjoy tentunya di akhir-akhir babak yang kedua tentunya saudara. Masih kita nantikan bro, mampukah mempertahankan kedudukannya hingga sejauh ini para pemain dari Westa? Apakah sebaliknya para pemain dari Persada justru akan membalikkan keadaan di pertandingan sore hari ini? Dan juga kami informasikan pentingnya bahasanya bagi anda khususnya warga Pulau Kandang yang ingin memiliki kartu free pass atau kartu bebas parkir yang dimana bisa anda gunakan selama gelaran Open Turnamen Bulan Cup berlangsung. Bisa anda dapatkan melalui panitia petugas parkir. Kembali ke anda Bung Andi. Terima kasih Bung Sandra. Kembali dari Persada melalui kalem nomor 17. Kembali gagal saudara kalem sehingga terjadilah tendangan pencuri yang kesekian kalinya di akhir babak yang kedua ini. Melalui siapakah bakat kedudukan yang lakukan sudah kembali gagal. Sabu bersih dari anak-anak Gajah Kote masih mencoba bersama kali ini. Kembali ada siapa kedan? Kembali ada Tukul apa tuh? Kembali ada siapa sekarang buat terjadi? Kenapa Roni kali ini? Wow, kembali gagal. Kembali lebih singkat kali Roni. Berbaca ada siapa yang duduk? Ada Cece nampaknya. Cukup menilai saja sebelum mundar. Dari Cece apa siapa yang duduk kali ini? Kembali gagal ada rekannya. Ada Kacer kali ini. Wasit berputar tapi sayang masih direbut oleh rekannya kali. Kembali nomor 12 sepiri di sana. Pemain baru saudara Munir. Munir masih mencoba. Otak hati dia saya di gagal saudara. Umpan maksudnya dimanis-maniskan tapi tidak semanis mineral di sana. Kembali kali ini ada gaya yang terlakukan. Tegak gawang dari anak-anak Westwood ini. Lakukan tinggi saja ada siapa di sana. Kembali gagal. Salah pengertian. Kembali gagal dari anak-anak Persada FC. Kembali mencoba ada siapa-siapa. Kembali siap. Kembali siap sendiri ada siapa. Kembali duel terjadi. Apa yang terjadi kembali ada Suhaib mencoba menggar membantu pertahanan namanya. Kembali ada Jajah di neutralisir dengan tenang. Kembali ada Anggi maksudnya kali ini. Kembali salah pengertian kembali dari anak-anak Westwood. Kembali gagal dari Persada mencoba lancarkan serangan yang bertubi-tubi nomor 13. Kembali siapa yang dituju kali ini mencoba nomor siapa yang dituju kembali
Persado FC coba menyisir di sektor sebelah kanan, tentunya kembali mencoba ada kalau bekerja sama dengan CC, tangkap ke depan. Gagal Bursa. Harusnya di pertandingan sore ini, namun lebih kali ini keunggulan dan keuntungan dapat para pemain dari Macan FC dengan keunggulan mereka sementara 2-0 atas Persado FC. Benar-benar luar biasa Bursa. Mainan di sore hari ini meskipun tidak banyak gol, hanya 2 gol, tapi kita melihat taktik pertandingan dari kedua tim ini cukup kita apresiasi dengan 2 tepuk. Hampir-hampir Musandra dibiarkan saja oleh pejabat awang Edo dari anak-anak Westwood. Masih belum bisa membayangkan tentunya bawahnya dari anak-anak Musandra ini. Kembali siapa yang akan mencoba melakukan tendangan gawang saja. Kapten tentunya dari Wiswan Kukmeleng Tajam. Kembali ada siapa nomor 20 bekerja sama dengan Alwi. Masih mencoba nomor 6 ada siapa di sana. Kembali spartanitas dari seorang siput. Kembali gagal. Ada siapa?